Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya Barak Ahmad di Nejat Eljitan di channel Barak Ejat. Oke teman-teman, hunting lagi Barat Stasiun Lamongan. Siang hari ya di sini. Baratnya Stasiun Lamongan. Itu stasiunnya ya teman-teman. Untuk hunting kereta api di sini ya. Inilah suasananya di sini ya. Ini nanti saya ada kereta api Ambarawa Express dari arah timur sana, tapi masih jam 2 sekarang, masih setengah 2 ya teman-teman. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, kereta api Ambarawa Express masuk jalur 4 ya. Ini Ambarawa Express atau apa itu? Oh iya, ini Ambarawa Express. Tadi saya dengar info katanya lok C3, tapi kok itu C1 ya teman-teman? Kita tunggu. Waduh, ada asap ya teman-teman, asap. Bentar ya, saya jeda dulu. Itu ada teman-teman yang bikin videonya jelek, warga di sini ya. Kereta api Ambarawa Express sebentar lagi diberangkatkan dari stasiun Lamongan. Jam berapa? Saya jeda dulu ya teman-teman. Di zoom. Oke. Aku mau lihat. Kereta api Ambarawa Express sudah melintas. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Kereta api Ambarawa Express sampai di stasiun Semarang Poncol. Oke teman-teman, papasan ya. Waduh, ada kereta api lagi dari arah barat. Waduh, nggak dapat momen di sana ya papasannya. Pak Abarang, momen. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Kereta api barang sampai di stasiun Kalimas.
dapat momen papasan ya teman-teman antara kereta api Ambarawa Express dengan kereta api Barang. Setelah ini insya Allah ada kereta api lagi. Kalau nggak ada kereta Barang berarti kereta api Jayabaya nanti jam 3 dari arah stasiun Lamongan. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, JPL sudah berbunyi lagi. Sudah berbunyi. Sebentar lagi kereta api Jayabaya dari arah stasiun Lamongan. Sekarang baru berangkat stasiun Lamongan ya teman-teman. Saya jeda dulu ya, kelamaan nanti videonya. Oke teman-teman, kereta api Jayabaya. Kereta api Jayabaya sudah melintas. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Kereta api Jayabaya sampai di stasiun Pasar Senen. Sudah dapat 3 kereta ya teman-teman. Sudah sampai situ saja video kali ini. Maaf kalau videonya kurang maksimal dan ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sudah sampai situ saja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.